Muhibah Ramadan merupakan salah satu implementasi visi terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius, maju, dan inovatif menuju masyarakat sejahtera lahir batin. Selain yang tak kalah penting adalah memantapkan ukhuwah di antara kita, diungkapkan Wakil Bupati Sukabumi Haji Yoso Mantri. Hal itu disampaikan Wabub saat menghadiri Muhibah Ramadan 1445 Hijriah tingkat Kabupaten Sukabumi di Masjid Widatul Ummah, Kecamatan Ciambar, Selasa 26 Maret 2024. Muhibah Ramadan ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, beserta para kepala perangkat daerah. Maka dari itu, Wabub mengajak warga masyarakat agar bahu-membahu, kerja bersama, dan bersinergi dalam pembangunan daerah. Wabub juga mengajak warga masyarakat untuk senantiasa menunaikan ibadah zakat, karena zakat merupakan salah satu bentuk nyata masyarakat membantu pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Di samping itu juga merupakan ibadah yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Wabub menyampaikan bahwa Baznas Kabupaten Sukabumi juga mendapatkan penghargaan wajib tanpa pengecualian atau WTP. Di akhir acara dilakukan pemberian bantuan insentif kepada para imam masjid dan guru ngaji yang ada di wilayah Kecamatan Ciambar dan penyerahan wakaf Al-Quran serta sertifikat kalibrasi arah kiblat. Demikian informasi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Kecamatan Ciambar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tim peliput melaporkan.